Halo penggemar YouTube, hari ini saya akan masak ikan salmon. I'm gonna make salmon grill. Aku akan broil ini kayak di Indonesia dibakar gitu ya, tapi pakai oven. Terus sekalipun di oven rasanya seperti dibakar karena di grill ya. I'm gonna grill the salmon. Sorry, speak Indonesia. Aku akan panggang ini, bukan panggang, sorry. Aku akan taruh di oven dengan tekan tombolnya untuk broil. Ya, jadi rasanya seperti di grill. Ikan salmon ya. Sederhana. Terus saya akan bikin sambal iris, tomat, bawang merah yang akan saya iris potong-potong. Dan ini batang bawang. Nanti sudah diiris, baru saya masukin garam sama minyak ya. Dan sebelum saya mau broil, saya harus taruh garam ya, garam. Terus pakai jeruk ya, jeruk lemon. Jeruk lemon. Ya, karena suami orang bule, dia nggak suka terlalu banyak banyak rempah-rempah ya, hanya di broil kayak di Indonesia itu kayak dibakar, tapi ini di oven. Jadi aku harus tekan tombolnya broil. I'm gonna broil, okay? Whoever watch this like American people or whoever speak English, I'm gonna broil that. And I'm gonna make like sauce. Mexican people say salsa, but we Indonesian people we say sambal iris. Aku mau bikin sambal iris ya. Nanti kalau udah matang, baru aku tunjukin ini misalnya. Karena cuma bertiga ya, kami cuma bertiga, keluarga kecil, anak cuma satu. Nah, saya akan tumis ini. Bayam, kalau Indonesia bilang bayam, ini spinach. Akan tumis dengan bawang putih, dicah aja ya. Hanya sederhana hari ini. Dan akan dimakan dengan nasi. Sekali lagi, siapa yang menonton, tolong di-subscribe ya. Nanti udah matang, aku tunjukin lagi. Cuma sayangnya suamiku dia gak mau duduk terus di video gitu. Aku kesal juga loh. Karena tidak menunjang. Anyway. Dia nggak mau. Aku ajak bilang tolong dong kalau makan setelah aku masak aku video kalau udah mau makan rame-rame. Dia nggak mau di video, jadi aku hanya tunjukin di saat aku masak ya. Oke teman-teman, semoga di like dan di subscribe. Aku YouTube baru, sudah lama di Amerika tapi aku baru mulai coba-coba ya. Oke, nanti dia lanjut ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau taruh di oven ya, mau di broil. Oke ya, sekedar aja nih aku coba-coba untuk ovennya ya. Nah, sekarang aku bikin sambal irisnya ya. Bawang merah, batang bawang dipotong-potong ya. Cuma nggak pakai cabe karena suami itu dia nggak bisa makan pedas. Padahal kalau campur dengan cabe hijau enak sekali. Cabe hijau diiris-iris. Thank you.
Ini ya sudah dipotong-potong. Ini kita masukin garam. Garam secukupnya ya. Nanti ini dimakan dengan salmon. We gonna eat with broiled salmon with rice and spinach. Akan makan dengan nasi, dengan ikan salmon itu, sama bayamnya. Di Amerika bilang spinach. Ini ya. Ini bawang putihnya yang udah digeprek ya. Aku hanya geprek begitu. Nanti aku mau taruh di minyak goreng. Cuma itu aku masak sederhana aja. Nanti habis ini aku taruh di minyak goreng. Hanya bawang putih doang. Ya kalau mau lah aku taruh bawang merah juga lah ya. Bawang merah, bawang putih. Terus aku pakai merica sedikit dan aku pakai ini kaldu untuk rasanya enak ya. Sekarang kita masukin bawang putih sama bawang merah ya. Oke, sekarang kita masukin ini ya, spinach. Aku masak udah malam ini, actually for dinner, untuk makan malam ya, makannya gelap di situ. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita taruh sedikit garam ya, sedikit garam. Terus kita taruh merica. Terus kita taruh sedikit kaldu. Oke teman-teman, sekarang ini spinach sudah selesai ya, sudah matang. Oke teman-teman, sekarang sudah selesai ya, salmonnya sudah selesai. Like aku cuma taruh begitu aja. Selamat makan. Wow. That's my son there. Delicious. Tell me how good. Look at the camera. Say in Indonesia what they call that. Bagus. Bagus sekali. Enak. Enak sekali. Enak sekali. Good.